Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Hari ini saya akan membuat jajanan dengan bermodalkan kecil, kita bisa mendapatkan untung yang cukup lumayan besar. Dan pembuatannya pun sangat simpel sekali. Untuk itu kita langsung aja ke cara pembuatannya. Oke sahabat, kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Di sini ada satu bungkus kulit pangsit. Ini satu bungkus kulit pangsit saya beli seharga Rp6.000 di tempat saya ya, yang beratnya sebanyak 500 gram. Dan kemudian saya beli ini ya. Ini ada selai, selai strawberry dan selai blueberry. Nah, ini saya juga beli di toko kue segini seharga Rp5.000. Ya, sangat murah sekali ya. Jadi bahannya sangat murah sekali. Dan saya akan menggunakan keju. Ini keju yang sudah saya parut. Nah, nanti kita menggunakan kejunya pun tidak terlalu banyak ya. Yang penting ada isinya. Oke. Sekarang kita langsung aja cara pembuatannya. Pertama kita sediakan kulit pangsit, lalu kita olesi sama selai yang rasa strawberry. Nah, seperti ini. Kita kasih keju sedikit aja. Lalu kita gulung. Nah, kita gulung dari ujung. Nah, jadi sangat mudah sekali hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan buat yang rasa blueberry. Lakukan seperti yang sama yang kayak tadi. Lalu kita gulung. Nah, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita buat yang kecil. Ini kulit pangsitnya kita potong menjadi 4. Nah, pembuatannya sama ya kayak yang besar, kita olesi sama selai. Lalu kita kasih keju. Kemudian kita gulung. Nah, lakukan semuanya sampai habis. Nah, ini sudah jadi. Ini siap kita untuk goreng. Kita goreng menggunakan api kecil biar nggak cepat gosong ya. Nah, kita tunggu hingga warnanya kekuning-kuningan. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian kita tiriskan. Nah, sekarang saya goreng yang kecil. Sama ya, kita goreng menggunakan api kecil atau minyak yang enggak terlalu panas. Nah, ini yang udah matang saya akan bungkus menggunakan plastik standing pouch ukuran 10x17. Ini isinya 4. Kita bisa jual dengan harga Rp2.000 per bungkus. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan bungkus dengan menggunakan plastik kecil yang ukuran 6x12. Nah, ini sama isinya 4. Kita bisa jual dengan harga Rp500. Nah, ini sudah saya bungkus semua ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.